Selamat pagi, kembali lagi bersama saya di channel Anonym Gen. Dan sekarang saya mau membahas kembali satu permainan yang akan membuat kita bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Langsung aja yuk kita ke gamenya. Nah, ini guys nama gamenya Brain Out ya. Dan kita ambil dulu absennya hari kedua karena kita sudah pernah main sebelumnya, ini part ketiganya ya. Nah ini dia guys, kita mulai lagi dari level 21 ya, karena sebelumnya kita sudah mencapai level 20 dan sekarang kita ke level 21. Pertanyaannya, cincin hilang, bantu dia untuk menemukannya. Mana ada cincin ini? Ada. Saya tekan-tekan semua ini, di mana ada cincin? Wah, susah ini guys, yang level 21. Kita pakai kunciannya aja ya, kunci ajaib. Karena ini lumayan susah ini. Di mana ini cincinnya? Buka makanan kaleng dan berikan ke anjing. Anjing akan memberitahumu jawabannya. Aduh. Kita geser ke anjingnya. Oh, kita buka dulu makanan anjingnya. Kita kasih makan anjing. Astaga, ada di beraknya guys. Astaga, kurang ajar jadi anjing ya. Masa makan cincin tuannya itu loh. Aduh, bau banget nih. Berikutnya, dua huruf apa yang orang-orang paling suka dengar? Astaga, apa ini ya? Apa ini dua huruf? Susah nih guys, apa ini dua huruf apa yang orang-orang paling suka dengar? Dua huruf. Wah 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 ini. Pusing dah pala saya ini. Loh, kita pakai kuncinya aja guys, guys. Susah ini. CD, astaga, sialan. CD guys. Perasaan gua gak suka denger CD. Aduh, ini gamenya. Lanjut aja dah. Merokok merugikan kesehatan. Matikan rokoknya. Dilarang merokok. Ini geser coba. Oh, salah no. Oh, kan. Jangan penting untuk memahami pertanyaan. Jadi asap rokoknya itu kita tekan lama ya. Kemudian kalau sudah agak burem dia gambar asapnya itu, baru kita tekan lagi asapnya. Dan kita bisa melewati gamenya. Level ke-24. Masukkan semua koin ke celengan. Sekarang ada berapa banyak koin di dalam celengan? 1, 2, tiga. Wah, kok salah ya? Bagaimana ini?
0, 4. Emang berapa? Kan perasaan tadi 3 saya. Aduh. 3 saya masukin tuh celengannya. Aduh, kuncinya udah habis lagi. Aduh. Aduh, ini gimana ini coba? Ah, ternyata saya tahu guys, ini celengannya itu ditekan-tekan terus ya guys, biar dia pecah dia guys. Nah, kita baru hitung sekarang ada berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 guys. Ternyata celengannya perlu dipecahkan dulu. Ternyata susah ya mau ngerjain kamu. Aduh, kamu ini game ini bikin otak puyeng aja pagi-pagi. Lapar nih, yuk buat makanan. Anjir, anjir. Gimana buat makanan kayak begini? Oh, sama kayak daging ham yang tadi itu mungkin ya. Ini set. Oh, kan kayak daging ham itu kita buat telur ayam ini. Eh, telur ayam, telur mata sapi. Kita lanjut aja. Potong lingkaran ini menjadi 8 bagian, butuh berapa kali gunting? Berapa ya? Kita lanjut. Oh, satu kali gunting aja guys ternyata. Tidak kekurangan kertas kan? Ih, ternyata baru apa? Tidak coba-coba aja satu kali itu bener guys. Aduh, lanjut aja dah. Hitung semut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semut. Ah, salah-salah. 7 semut. Mana aja mungkin benar kalau begini. Aduh, semutnya ini. Aduh. Ini apa? Ada batu lagi. Oish. Ketika saya membesarkan layar HP, ternyata batunya bisa diperbesar juga, guys. Tuh kan, nah ini baru bisa kita hitung nih. 10 tambah 17 ternyata guys. Ih, game ini bener-bener dah ya, segala macam cobaan ada di sini. Selamatnya semut kabur kemana? Matamu kabur, nggak tahu lah. Kamu paling ingin bermain brand out dengan siapa? Oh, ini pasti semua orang dah, kalau enggak pasti salah. Hah? Gak bisa. Pasangan. Pasangan ternyata, karena bermain bersama itu lebih seru. Berbagi. Jangan dah, karena bermain bersama itu lebih seru. Temukan rumus dan tulis jawabannya. Ini satu yang ada gunungnya. Arsiran. Satu. Ini dua. Ini tiga. Nih, ini susah ini. Satu, ini nol, dua. Berapa ini guys? Aduh, gak tahu dah saya ini.
kuncinya udah habis juga. 9 ya, 9. Kita coba-coba aja. Oh, 9 ternyata. Pertanyaan ini sangat menguji logika. Aduh, saya logikanya udah kurang ini. Pagi-pagi udah diguras. Aduh. Lanjut ke level 29. Klik kupu-kupu di atas. Emang? Emang mana? Udah, ini diklik. Astaga. Ini udah saya klik kupu-kupu. Terus apa? Ini kupu-kupu ditul. Ternyata ternyata tulisannya bisa dipindah-pindah ini, guys. Aduh. Ini bawa ke mana ini? Mungkin kupu-kupu ya. Oh, di mana ini kupu-kupu? Kok kan bisa ya? Udah bisa guys, ternyata di bawah kupu-kupu gambar itu kita taruh tulisannya. Berikutnya ya, langsung ke level 30. Nyalakan kipas angin. Kan satu kali coba langsung betul. Jadi kabel yang merah-merah itu kita sentuh bersamaan guys, karena kan putus itu, kita sentuh sama-sama, jadi dah dia tersambung. Tubuh manusia dapat menghantarkan listrik, ya dah. Oh betul dah. Sekian video dari saya, semoga terhibur, dan kalau suka ingat di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, selamat pagi. We'll be right back.